Kamu dari mana? Iya, maksudnya dari mana? Mana bawaan kamu? Pipis. Masa laki-laki manja begitu? Manja, ya kan manja banget ya. Tapi enggak boleh gitu, kita tuh pramuka harus solidaritas bersama-sama. Ya, mana bawaan kamu? Asisten. Begitu. Ya dong, masa lembek? Kayak perempuan sih. Mundur, dua langkah, gerak! Kita, akan hiking. Hiking? Kita akan camping, nanti semua akan belajar mandiri. Satu-satu saya mau periksa. Tasya, kamu bawaannya apa? Masa? Laki-laki gak boleh begitu, ini membina kita. Ini kakak pembina gak boleh begitu. Coba, saya mau cek. Semua isi tas apa yang kamu bawa benar atau tidak? Ya, untuk keperluan camping. Ini untuk apa? Nih, ini tujuannya adalah kalau kita lagi apa tuh kita nggak kehilangan jejak. Ini kan ada tandanya di sini. Karena kalau kita pakai yang samar-samar kan kita ketimbun sama pohon. Kalau itu kan mana? Pakai ini sih. Lu lihat tuh yang kepalanya pink, pasti kan orang. Oke, yang berikutnya. Masa bawa kipas. Ayam. Takutnya kan pada saat itu kita kan panas ya. Aku tuh paling banyak, Pak, kalau keringetan tuh suka minum biang keringet, Pak. Iya, tapi kan ini belajarnya mandiri. Sebentar. Ini kamu bertiga. Mana lagi teman-teman kamu yang lain? Pak, yang satu nyusul. Lagi ribet. Ribet ngapain? Gak izin sama orang tuanya. Ah, tadi saya lihat yang satu lagi dulu. Lagi ngegigit bawan barusan. Mana? Ada. Udah males kalau gitu caranya. Udah males aku. Sayang. Kamu selingkuh kan? Aku bisa jelasin semuanya sama. Jelasin untuk apa? Enggak perlu dijelasin. Udah, maaf. Ini siapanya? Pacar aku. Hah? Pacar aku. Pacar kamu? Iya. Masa begini mau dia lagi? Ngapa emang? Ini pacarnya? Iya. 3 juta ada sama kandang. Kamu punya apa? Hilang. Kalau nggak percaya aku... Tatap, gue coba lihat. Ya, nggak berani dia. Ini musuh banget. Nggak berani kan, Bang. Ya, kalau... Nih. Kalau ada yang cakep, nggak pernah berani. Iya, iya, iya. Iya. Aku punya buktinya. Mantap dong. Mantap. Dia selingkuh sama cowok lain. Enggak. Iya. Sama siapa? Kamu yang bener. Dia lihat aja nih. Mana buktinya, mana? Mana sih? Bahaya, Bang. Lagi Amanda Monopo digosipkan deket sama cowok lo sobat berkah. Duh Amanda, bisa gak sih sehari tanpa gosip sama cowok? Kali ini Amanda digosipkan lagi deket sama Aliando setelah banyak netizen yang baper ngelihat kedekatan mereka berdua. Coba vampir, acting vampir dulu. Gue cium gak Amandanya? Kira-kira endingnya bakal gimana ya sobat berkah? Penasaran deh, nonton terus di Ramadan Itu Berkah. Berkah banget. Hey, Manda, kamu lihat sendiri gantengnya kamu. Aku, kalau kamu tahu, aku cari-cari kamu sampai jatuh ke jurang. Tapi nyatanya kamu malah asik-asik live IG sama orang. Mana katanya sayang? Dengar oncom basi, dengar Oncom yang basi, pelukan. Maksud gue gini, ya dijemurin Aliando, ngaca lu ngaca. Lebih cocok sama dia daripada dia lu. Tapi sayang, kamu lihat deh, kalau kamu robek hati aku, itu ada nama kamu. Iyalah. Kelakuan lu nyong lu, kalau pacaran sama gue kepang mulut lu. Ya, lu harus cemburu aja. Tapi tuh kalau apa-apa tuh harusnya fakta. Kalau tadi kamu bilang Ludo, ya. Kalau Manda sama Aliando itu salah kamu kayak gitu. Kok salah? Aku yang tahu sebenarnya. Tahu apa kamu pikir? Dia tahu segalanya lu ya. Aku pernah tahu. Aku pernah tahu begitu. Aku ngasih aja. Sama siapa? Ceritain dong. Yang ketemu ditegur nggak jawab ya? Udah.
Gak ada, gak ada. Kasih tahu saya, Vicky. Kasih tahu saya. Di mana kamu ya? Vicky kasih tahu dong. Yang belum lama, yang belum lama. Di mana dia? Oh, itu pasti sana. Ini siapa sih? Bukan. Terus, bukan. Awas. Lu gak pernah shooting ya kamera kesini. Apa lagi mau dibongkar, apa lagi? Masalahnya, ya adek-adek, ya. Kalau nanti saya kasih tahu. Nanti aku kasih tahu juga. Ya. Ayo. Buka-buka kartu. Emang aku pikir aku gak lihat di pojokan sana. Ya lagi. Aduh. Ya kan saya mana lagi yang ditipu. Enggak, ah, yang di DM itu bukan? Gak ada, bukan. Yang di DM? Bukan. Buka-bukaan berdua ya. Enggak ada. Jadi sama yang mana kan? Nah, sekarang ini kenapa? Maksudnya tadi gimana? Mana nanggung banget. Yeah. Orangnya kita kenal enggak? Iya. Iya, kenal enggak? Misalnya nanti dikondisikan. Ah, yang bener nih. Satu. Masalahnya kita bisa aja Ben ngasih tahu. Tapi nemuin fakta saya juga kan di pojok. Eh, mau mana lu? Lu gimana urusannya? Terus gimana ini? Iya, bapak masih apa, pak? Gak ada. Ini dia bukan sih, pak. Hei, tuh cowok semuanya siap! Inyong Outprim. Gak ada Outprim tuh. Itu garis. Ada berpotong kali. Outprim. Oke, sekarang kita latihan ketangkasan. Siap. Semuanya masing-masing ambil. Push up. Push up. Oh, ambil push up. Ambil siaga untuk push up. Ayo, pak, saya ini hari pertama lah. Hari pertama apaan? Hari pertama sekolah. Oh, tanggung jawabin dong. Takut kaget. Nih, pak. Lihat contoh bapak. Coba. Ayo. Satu. Dua. Sampai bawah. Tiga. Empat. Lima. Ayo. Ikut. Oke, kalau kalau Scott Jam gimana? Oh iya pak. Ya sekolah jam aja mau contohin dulu pak. Oke, Scott Jam gimana? Scott Jam pak. Contohin dulu ya pak. Satu, dua, tiga, empat. Scott Jam. Sit up. Gimana pak? Kita gak bisa kalau Scott jadi sit up pak. Ya ini kenapa jadi saya nyontohin semua ya? Sekarang giliran kamu. Cepat. Kamu dulu. Ngapain? Push up. Aduh pak, aku gak biasa gitu pak. Bisa, siap. Satu. Gimana pak? Saya nggak bisa gitu. Aku bisa nggak bisa pak. Ya, pak. Ini kan masih ada 2 minggu lagi ya. Lebaran. Oh. Nih, Haji Nai masih buka. Ayo. Ayo War. Cepat. Satu, dua, tiga. Masa ayo. Doang sama kalian juga ya, dong. Ya, bekel aja udah main bekel. Nih, lu lihat nih. Tangan lu. Coba. Sampai kacang kuat kali ya. Satu. Berat. Ya coba kuat enggak? Coba kamu Mirna. Sekarang Mirna, ayo Mansani. Ayo Mansani. Kamu. Lemas. Ayo. Ayo, guru. Siap. Lu kenapa sih nungguin gue doang, kenapa sih? Ya, biar semangat. Soalnya ibu-ibu jangan push up. Iya, ayo Mirna. Ayo Mirna. Ayo. Hei. Jangan berenam. Saya kan punya cara masing-masing. Iya. Pak, tolong kamera segini ya, jangan ini. Iya, iya. Oh, kelihatan, Pak. Iya. Ayo Mirna. Apa sih? Lu dengar ya pas close up? Apaan? Mengapa? Eh, emang pas kan? Lu lihat, percuma gue nungguin brand lo. Sekarang kita harus gimana, Pak? Pak,
jangan kayak itu Mbak, capek ah. Nah, kalian tuh, dong, kalian suatu saat akan menjadi kepala keluarga. Wow. Emang kepala keluarga harus bisa push up? Ya tapi seenggaknya kalian harus kuat. Apaan kalau kepala keluarga aja bubar terus? Kepala keluarga lu. Ya beda, kalau bapak itu sakit. Tapi aku buktikan ya, habis lebaran ini gua akan lompat dari gedung 32. Sebagai persembahan rasa cinta gua buat seorang calon yang akan gua layak. Iya. Iya. Sama dia. Udah ntar lu jangan diinin lu. Yang mojok itu. Oke, sekarang Cornelius itu. Bukan. Ada lagi. Bukan. Udah ya. Hei, halu aku. Hei. Dia jadi emel. Sekarang kalian udah mulai ngantuk? Udah nih, Pak, capek. Capek banget, enggak kuat, Pak. Udah, sekarang masuk ke tenda semuanya. Ayo. Anwar, kamu cek dulu. Lu kan badan lu gede, lu yang di dalam. Ayo, cepat. Terus kalau dia tidur tenda, saya tidur di mana dong, Pak? Sabar, sini latihan tidur, latihan berbagi. Oh, panas, Pak. Ini api jangan pegang. Sini jangan bawa kayu dulu. Temen banget kayak jadi penari tiang. Masuk dari bawah dulu, Pak. Itu palanya aja. Itu, lihat. Enggak ada, Wan. Enggak, pas gua masuk ada palanya gini. Itu apa? Enggak ada. Ada ular, ada ular. Apa? Serius enggak ada lu. Ada ini masuk Pak gitu, Pak. Kagak ada. Tambang itu tambang. Eh, coba. Makanya gini, kalau apa-apa memulai apa-apa baca doa. Udah. Ayo. Soalnya aku enggak biasa masuk sini. Masuk sama Bapak, yuk. Eh, jangan. Iya. Bapak yang kedua. Ayo, Bapak. Ada. Enggak apa-apa, masuk aja, masuk. Ada apa, Bar? Ada apa, Bar? Ada apa, Bar? Ah, gini doang takut. Ya kan? Hei, laki-laki kayak perempuan lo. Ada kakek. Perkenalkan, saya ya. Kakek. Halo kakek. Kakek Jepang. Masa kakek takut sama gini ya. Kakek mau ngapain kakek di sini? Nanti kakek mau bagi-bagi THR. Serius? Iya, mau THR. Mau ke? Mau okay. THR? Mau. THR-nya apa kek? Kalau mau THR, kalau mau pada duit kerja dong. Naik kereta ketinggalan karcis. Cakep. Penonton, waktunya kita kuis. Oke. Langsung aja telepon ke sini ya. Silakan. Telepon ke sini ya. Kan kalau kita bilang Ramadan itu berkah, jawabannya berkah banget. Hey, lu yang pakai peci. Halo. Ramadan itu berkah. Berkah banget. Dari siapa? Widya di Bandar Lampung. Oke, Widya, dengarkan pertanyaannya. Dengar ini. Apa yang ada di dalam tenda kemah? A ular. B boneka. Yang mana? A ular, B boneka, ular. Benar enggak ya? Ular. Kira-kira kakek benar enggak ular, Kek? Jawabannya benar. Dipotong pajak. Potong pajak. 2 juta. Kameranya begini, bus, bisa gak nyamuk, bukan. Iya, gak nyamuk. Kakek udah bagi THR. Iya, sekarang mau bagi apa lagi, Kek? Tadi kan duitnya udah keluar. Iya. Sekarang biar duit masuk. Oke. Okay. Bill-in. Thank you.
War, gak berasa loh. Udah hari ke-18 puasa. War! Kamu lagi ngomong ya? Ya ampun, dikacangin loh aku. Kenapa sih gak fokus gitu? Kenapa? 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 Sumpah, aku tuh, maaf ya, aku tuh lagi lapar banget ya. Kamu tahu kan, dia pas break lagi buka puasa. Iya. Itu aku keburu live, terus aku gak sempat makan. Terus cuma bisa minum doang. Apalagi sekarang jam-jamnya lapar nanggung, gimana oh, dong? Oh, ternyata Anwar lapar toh. Nih, kamu cobain ya. Nih War, aku punya solusinya nih War. Apa tuh? Cobain dulu aja. Nih, kalamin perut lu di jam nanggung, langsung taki santap Roma Malki. Oh, jadi ini itu ya yang penyelamat perut pas di jam-jam nanggung. Oh, kita cobain yuk. Oke, cobain. Brandon. Aduh, enak banget. Jelas dong. Apalagi lihat nih. Taburan gulanya. Lihat luar. Oh iya bener nih. Gak pelit. Bukan main, enak bingit. Renyah bingit. Widih. Tapi emang bener ya bang. Ini tuh bener renyah banget. Iya kan? Bagi-bagi ah. Udah pasti War, ini renyah banget. Karena cuma Roma Malkis yang crackersnya 7 lapis War. 7 lapis. Banyak banget ya. Aku cobain lagi ya. Brandon. Cuma Roma Malkis ya. Ini yang cocok di lidah Anwar. Nggak ada yang lainnya. Cocok kan? Iya dong. Semua pasti cocok. Mau dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, sampai Sumatera. Semua suka Roma Malki. Widih. Makanya Roma Malkis, Niwar, jadi Malkis nomor 1 di Indonesia. Pokoknya ya bang ya, pokoknya fix ya abis ini aku pulang dari sini bakalan borong yang banyak Roma Malkis. Buat teman-teman aku, buat saudaraku, buat semuanya aku bagi-bagi. Aku? Kamu juga aku kasih dong. Pokoknya ya, kan? Ingat ya War ya. Jangan sampai salah beli, yang lain tuh cuma ikut-ikutan doang. Pilih Malkis yang ada logo Romanya. Wih. War. Ya. Jadi Malkis yang renyahnya 7 lapis. Roma. Yang enaknya bikin perut kalem. Ya Roma. Laper jam nanggung. Langsung takis. Santap Roma Malkis.